Sejumlah warga rela antri lama untuk mendapatkan minyak goreng curah yang murah dengan harga Rp15.500 per kilogram di Jalan Pejagalan, Kelurahan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Minyak goreng curah yang dijual dengan sesuai harga eceran tertinggi, yakni Rp15.500 per kilogram. Minyak goreng curah ini bekerja sama dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia dengan Kementerian Perdagangan. Asosiasi Perdagangan Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI menyediakan 7.450 kg minyak goreng curah yang didistribusikan. Warga yang datang diwajibkan dengan membawa KTP dan juga NPWP, dan setiap warga hanya mendapatkan jatah 25 kg untuk minyak curah. Adanya minyak goreng curah murah ini disambut pelaku usaha UMKM dan juga warga lainnya dengan baik. Harga di pasaran biasanya yaitu sekitar Rp18.000 per kilogram. Banyak sih, cuman banyak kayak iya we, pengen yang lebih apa? Lebih banyak. Emang? Jadi bisa di apa? Ada sedikit kan kalau dipakai jualan mah kan ada sedikit-sedikit lah gitu, enggak. Kalau di pasar emang ada jatahnya, Enggak. Oh. Cuma suka kakak kebagian. Minyak ini adalah kerjasama antara Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau AKSI dengan Kementerian Perdagangan. Kami dari DPD mengajukan melalui DPP AKSI Jakarta. Kita hanya mendistribusikan di daerah saja. Berapa banyak Pak yang didistribusikan? Banyaknya 7.450 kilogram. Oh, kilogram. Kilogram. Ya. 7.450 kilogram. Untuk berapa sasaran Pak? Ini sasarannya pedagang pasar dan pelaku UMKM. Rencana pendistribusian minyak goreng curah akan dilakukan kembali. Selain untuk menekan harga yang tinggi di pasaran, juga membantu meringankan beban para pedagang kecil. Andries Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.